Halo, jumpa lagi di channel saya, Anas Hendra. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pemindahan anak ayam dari kandang box untuk usia 1 sampai 30 hari yang akan saya pindah ke dalam kandang box untuk anak ayam usia 1 bulan sampai 3 bulan atau 4 bulan. Yang ingin saya tunjukkan pada teman-teman semua adalah bagaimana mudahnya saya dalam proses memindahkan anak-anak ayam ini. Jadi dikarenakan kandang box yang tampak pada video ini saya desain sedemikian rupa agar mudah untuk dipindahkan. Jadi saya pasang di keempat kaki kandang ini 4 buah roda. Jadi tidak perlu atau tidak membutuhkan tenaga banyak atau lebih dari 1 orang. Cukup saya sendiri dan bahkan menggunakan hanya 1 tangan, saya sudah dengan mudahnya bisa memindahkan baik kandangnya ataupun anak-anak ayamnya. Jadi ini semua dikarenakan dari desain kandang box yang saya buat sedemikian rupa sehingga mempermudah bagi saya ataupun bagi para peternak pada umumnya dalam proses memindahkan ternak ayamnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, seandainya kandang box minimalis yang saya buat ini tidak menggunakan roda, tentunya akan membuat kita atau peternak sedikit ribet karena akan membutuhkan 2 tenaga manusia untuk memindahkannya. Jadi inilah salah satu keuntungan dari kandang box yang dipasang roda di keempat kakinya. Nah, sekian dulu ya teman-teman, video singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman peternak yang ada di Indonesia khususnya, dan sukses selalu dari saya, Jember, Jawa Timur.